bisa jadi inspirasi nih, masang strobonya di dalam kap mesin. Hai hai, selamat datang di VS Creation. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat menonton. Pokoknya ini 27 Juni 2023 jam 9 lebih 20 menit malam hari. Ya sama seperti tadi malam ketemunya potling 3 lagi. Ini lagi proses bongkaran dari dek bawah. Tumben banyak mobil pribadi ya. Oh ya, mendekati lebaran sih 2 hari lagi ya. Besok itu udah mulai libur lebaran, lusa hari lebaran Idul Adha. Dari dek atas juga ngalir bongkarannya ya. Ini baru kelihatan satu unit bis yang mau keluar dari potling 3. Ada siapa gerangan ONPM livery-nya ya. Firkansa berapa ini? NPM ini SR2 gen awal, berarti hasil repaint dari VTB ya, atau Firkansa Turbas divisi pariwisatanya NPM. Firkansa 56 tujuan Padang, Bukit Tinggi, Payakumbu, Pariaman dan sekitarnya. Malam banget ya baru turun kapal. Di dermaga 1 juga itu lagi proses bongkar, baru keluar laju prima. Sementara itu di lapangan parkir udah ada Giri Indah SR3 XHD dan Kramat Jati di ujung sana. Di lapangan parkir eksekutif ada BKL, Rosalia Indah, Harapan Jaya dan Sinar Jaya. Kita ke dermaga 1 dulu ya. Soalnya dilihat-lihat dari kapal potling 3 nggak ada bisnya. Ini ternyata ada nyempil Sumber Jaya Trans. Livery-nya unik ya. Beda dari Sumber Jaya pada umumnya. Ini livery-nya garis tegas. Giri Indah ya kita udah pernah ketemu ya. Warna dasarnya ungu dan ada colak belaret-belaret warna hijau. Tuh, masih bongkar terus potling 3. Logistiknya nggak ada, bisnya nggak ada, dan ini isinya apa jenenge mobil pribadi tok para pemudik berarti di sini ya. Dermaga 1 ketemunya kapal yang tadi malam lagi, kapal KMP Raja Basa. Lagi proses bongkar. Isinya malah banyak logistik ini di dermaga 1 ya. Ini Sumber Jaya BK57. Dan Giri Indah 7495 BGA. Bisa jadi inspirasi nih, masang strobonya di dalam kap mesin. Biasanya kan masangnya di luar, ini di dalam kayak ditempelaken ning apa? Lantai itu loh. Pembatas lantai kabin sama lantai mesin. Agak macet ya soalnya bongkar bareng dermaga 1 sama dermaga eksekutif. Wah, nongol ada bis ternyata, itu Sinar Jaya 11 RA dari Cibitung tujuan Palembang. Ini Sinar Jayanya 11 RA Cibitung, Jakarta, Palembang. Ternyata muatnya duluan dermaga 1. Udah ancang-ancang semua. Kayaknya dermaga 1 dulu aja ya. Eksekutif juga sebentar lagi ya habis ini. Agak dilema juga. Cuman ini lumayan ada poin ini nih. Dua unit ini spesial. Jarang-jarang ketemu soalnya Sumber Jaya livery kayak gini. Kalau Giri Indah sih sebenarnya cuma nggak ngepasin jadwalnya aja. Soalnya dia bodi SR3-nya cuma satu biji. Jadi mandanangel ngepasin jadwalnya. Oke, Mas Bagas nek ngue toweran kadang mandan angel. Angel aku nih orang apa sih jadwal soalnya. Kita ada di depan dermaga ya. Jam 9:30 Raja Basa udah mulai muat. Dan ini bis yang pertama masuk ada titisan Sang Pangeran atau Tispa. Nah ini Tispa livery yang asli, yang liverynya warna oranye kayak gini ya. Kalau kemarin kita ketemu dia yang warna putih itu, yang mungkin livery limited edition-nya ya.
kalau livery aslinya yang begini dia, warna oranye, ada bola-bola api, terus di bodi belakang biasanya ada gambar motor. Tispa ini tujuannya Jakarta Bekasi ya, dari Ranau Muara 2. Suara remnya Hino banget ya. Oh iya, Hino RK8. Nah, kali ini nggak ada gambar motornya, tapi ada tulisan merek motor Harley Davidson. Selanjutnya itu ada, ini tadi yang paling pinggir itu, apa namanya? Keramat Jati yang bodi Jetbus 2 Hino RN. RN apa RG gue? RN sih kayaknya. Terus di sebelahnya ada MKU kecil itu yang nyempil-nyempil. Dan di belakangnya baru ada Sumber Jaya, terus apa tadi? Gir Indah. Lagi bersama Bang Rifat Media Vlog yang lagi bertugas di kapal Raja Basa itu, lagi ngumpulin tiket. Nah ini yuk, mulai nyempil-nyempil MKU kecil-kecil ya kayak. Kecil-kecil cabai rawit pokoknya MKU kayak. Nah, Gir Indah wis nongol guys, mulai nyempil-nyempil juga. Up, tahan. Dermaga eksekutif kayaknya udah mulai muat belum ya? Belum kayak isi tuh, bisnya masih di situ semua, belum ada yang maju. Malah kayaknya belum selesai bongkar. Ya siapa dulu yang dimajuin? Woi, serobot. Gir Indah nih sos juga nyerobot antriannya. Tahu-tahu udah di depan aja tuh. Mobilnya Bagas ki, Bagas nih. Ah. Maraton nonton kayaknya Bagas ki, engko tak kompori lah tak DM. Keramat Jati duluan yang maju tujuan Jakarta dari Palembang, nomor bodi 1401 Hino RN. Okupansi penumpangnya ramai ya. Tadi juga Tispa okupansi penumpangnya cukup ramai. Suara Hino RN remi yo ences-ences. Terus ini MKU dari ini ya, Krui kalau nggak salah. Krui Liwa tujuan Jakarta Bekasi. Selendangnya ala-ala Morodadi. Terus ini Sumber Jaya yang liverinya nyentrik tujuan Banjar dari Palembang. Banjar Tasik Pangandaran Palembang. Wululu, tempel 5 cm guys. Tempel 5 cm pokoknya yuk ser. Gendang aku harap menggermaga eksekutif guys. Nomor bodinya, nomor platnya Z7528, bodinya 006. Malah belum selesai bongkar ternyata eksekutif guys. Ya dimajuin Gir Indah SR3 Ultimate Hino RM 280 Air Suspension Euro 4. Wih, banyak adik-adik kecil liburan guys. Mentang-mentang libur sekolah pada liburan ya. Hati-hati adik-adik. Bagas, mobilnya tak sodre ke, Mas Bagas. Ya, kita kembali ke dermaga eksekutif, soalnya bisnya terakhir Gir Indah ya. Eksekutifnya belum selesai bongkar tuh, masih macet. Nah, mau geser malah bisnya datang lagi. Sumber Jaya Banjar Palembang, dari sini aja ya. Lalu ada Sari Harum dan Keramat Jati lagi ya. Ini mobil Banjar Tasik ini ya, 2 unit Sumber Jaya sama Sari Harum. Oh malah cuma ke Bandung doang ini Sari Harumnya. Agak ngeri-ngeri sedep di sini mobilnya mak selonong-selonong soalnya. Oke, ngerti-ngerti nongol kan yang samping. Ma, eksekutif berhenti, bongkare yang dek bawah, macet. Ya, Sumber Jaya maju duluan. Ayo rame-rame ayo. 7060 GG apa CGA kayak? Nomor bodi SJ25. Mobil kecil dulu, bisnya ya, bisnya ditahan gantian. Ini motor apa ini? Berambang tak apa cengkol.
Sari Harum, ternyata udah BSI, mau malah nyebutnya BSI ya. Sari Harum tujuan Palembang Bandung. Sing pintune offset sampai bawah ini. Wah, alon-alon Pak Sopir. Nomor AA1411, plat AA, plat daerah Karesidenan Kedu. AA1411 DA, Sari Harum. Ekse bongkaran udah selesai, lagi mau ada ke atas, dek bawah ini mau majuin apa dulu ini? Ini kayaknya agak lama Kramajatinya naik soalnya nyempil neng tengah-tengah. Di depannya itu tadi logistik pada ini semua nih, yang ini nih, pada nyempil-nyempil, jadi agak susah buat maju. Yuk kita buruan lari, lari. Oh ternyata BSI-nya di eksekutif itu di belakang Harapan Jaya. Persiapan muat-muat eksekutif. Jam 10 kurang 25 menit kita udah di eksekutif ya. Setelah tadi nyempil-nyempil di dermaga 1. Bis yang pertama masuk ada BKL 7754XA tujuan Bandung dari Palembang. Nomor pintu 04. Penumpangnya cukup ramai ini BKL 04. Oke, eneng adik kecil. Dadah. Disusul MHD 161 Cikarang Jakarta Palembang Cikarang Bekasi ini. Penumpangnya rame tujuan Cikarang Bekasi dari Palembang ya. Ayo alon-alon, ser. Disusul Harapan Jaya rute S04 Blitar Solo Batu Raja kok Batu Raja. Nomor bodi 493. Jadi dia ini dari Batu Raja, Kota Bumi, Bandar Jaya, terus ke Solo Blitar ya. Tiga RC Pringsewu Bogor, siapa guys yang gawa? Mas Apri, uduk ding, bukan Mas Apri. Woi penumpangnya rame kayak 3 RC full tekan buri kayak. Zaidun Trans tambah berkah PT Naufal Putra Alfa Rendra 2 unit ya, medium cilik-cilik pariwisata, liverinya kayak punya trek pariwisata apa unit bekasnya trek pariwisata ya. Kembali Harapan Jaya rute SB09 Surabaya Palembang, nomor bodi 605. Ini juga full seat atau ramai sekali penumpangnya ya, tujuan Surabaya dari Palembang. 7481S. Lalu ada BSI 7602L tujuan Bandung Tasik Pangandaran dari Palembang. Ini jam-jam Palembang ini ya. Bodi Jetbus non HD masih cakep, masih mulus ge. Penumpangnya juga ramai rincingan. Lalu rute S04 unit kedua ada 494 dari Batu Raja, Kota Bumi, Bandar Jaya tujuan Solo Blitar. Weh, penuh. Es klakson dino enggak bisa bohong, emang suaranya enak tenang. Damri 4938. Royal Class. Ayo, ancang-ancang. Alon-alon. Duh, peleknya putih kayak Sinar Jaya Barre Body. Tursino 037, Damri lagi. Penumpangnya rame semua ini, Damri 2 unit ya. Lalu 19 RD-nya Pak Nalim dari Kota Bumi tujuan Cibitung. Pak Nalim. Penumpangnya rame ke 19 RD ya, dari Kota Buminya. Woi langsung, mantep Pak Nalim ini emang. Angkat bumper dulu biar nggak nyangsang. Dulu.
Jauh, jauh, ya terus, terus, terus. Bagiong, gandol truk. Ini yang biasa bawa itu apa? Alat pertanian itu loh, kompet bahasa Jawa nih. Dimajuin lagi bisnya, ini ada di belakang truk, di belakang 3 unit truk ya. Dimajuin bis ada warna putih 2 unit apa ya, nggak tahu tadi kelihatan warna putih itu. Kayak bis nyempil. Oh, Damri sama Sinar Jaya. Terus baru datang itu medium Sumax 97. Damri 5251. Sinar Jaya 44RA Palembang Jakarta Cibitung. Kerasnya di sini. Woi, peleknya putih, guys. Ketara banget ini Trebonian full Cikedokan. Penumpangnya rame full seat 44RA dari Palembang tujuan Jakarta Cibitung. Woi. Purple, purple warnanya. Orang mlebu ternyata 44RA ke. Ya, yang warnane nyentrik ya, warna ungu. Sumax 97 medium SEE 05. Di bawah menarik banget mobilnya, guys. Nyentrik. Towingnya nyentrik, yang di bawah juga nyentrik ya. Enggak mau kalah pokoknya. Di belakang masuk lagi tuh bis warna merah Handoyo. Truk ini Hino yang Euro 4. Manjaya alon-alon. Handoyo tujuan Solo Trenggalek dan sekitarnya, nomor H7152OA. Kok nomornya platnya H? Bodi Jet Plus 2 HD Single Glass. Sasis siapa lagi? Hino RK8. Artisnya Sumatera, rute S07, nomor bodi 517, Sparta. Oke, mobil Buis ya. Harapan Jaya Divisi Sumatera punya yang Buis juga ternyata ya. Yo, terus alon alon alon. Jam 10 kurang 5 menit kita geser ke dermaga 2 kapal Elysia milik operator Munich Line dengan tinggi 4,4. Di sini lagi muat, tapi sini logistik tok. Yang bikin saya kesini karena ada warna hijau seger ini. Adi Prima Nyonya Muda. Bodi Ventura yang dirombak ala-ala Jet Bus 3. Warnanya banyak ya, truk-truk warnanya nyentrik ya, yang ungu lah, yang pink lah. Tapi menarik sih, ini nggak monoton warna dari dealer ya. Warna dari dealer kan biasanya ada yang kuning, ada yang hijau, oranye gitu. Jadi lebih menarik yang warnanya nyentrik-nyentrik kayak gini. Duh, orang kan anjak.
gelombangnya lumayan ya ini, kapal aja naik turun banget. Tapi untuk anginnya sih normal. Masih nyempil Ade Primanya ya, nunggu ini maju. Ade Prima AP di Samsu atau AP234, nickname-nya Nyonya Muda. Bodi Ventura. Walah, ada ngapa kan ngguruh guys? Tantin guys. AP G Samsu dimajuin. Mau ditahan dulu, ada Primanya di sisi kiri sana ya, mau masukin mobil kecil dulu. Dia dari Prabu Muli Muara Enim tujuan Jakarta Bekasi ya ini, Ade Prima yang ini. Masukin ini dulu, ntar baru belakang ini masukin Ade Prima. Kapal Raja Basa udah berangkat itu tadi. Masukin 4 dulu. Gelombangnya lumayan ya, ini jembatannya ini goyang-goyang nih karena kebawa kapal. Gelombangnya lumayan sih ini, jembatannya juga gerak-gerak tuh ya, goyang-goyang. Kapalnya juga. Wah, ini bekasnya basah, ombak naik ke atas ini. Masih goyang kol diesel dulu tuh. Dimajuin Nyonya Muda AP234 tujuan Jakarta Bekasi dan sekitarnya dari Prabu Mulih Muara Enim. Ngepres banget ya. Ini termasuk safety ya, kapalnya di samping ininya ada tiang kayak gini nih. Jadi mengantisipasi mobil biar nggak jatuh ke laut sih. Ya walaupun tanggung sih cuma separuh kayak gitu. Jam 10.15 setelah tadi kita keliling dari dermaga eksekutif, dermaga 1 dan dermaga 2. Kapalnya udah penuh semua ya. Tadi yang pertama berangkat Raja Basa, terus disusul itu Portling 3 itu udah ngoyos. Terus Elysia tadi dermaga 2 juga persiapan berangkat. Sisa muatannya di dermaga 1 ini logistik tok ini sini. Jadi eksekutif juga itu logistik yang tadi nggak kebagian naik Portling 3 ya. Makanya tadi ada satu unit bis. Alah, ketutupan truk. Nah itu Prayogo Bodimoro Dadi Prima ya. Naik kapal belakangnya, berarti kapal belakangnya juga masih jauh semua ini. Dan di lapangan parkir eksekutif sisa 2 unit Damri Royal Class warna putih bodi jetbus HD semua ya. Berhubung kapalnya masih jauh dan sudah terlarut malam juga, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.